Ramai pemberitaan soal kekasih Tiara Andini, Alshad Ahmad yang pernah menikah dan kemudian bercerai. Usai kabar tersebut, mereka pun ramai jadi perbincangan warganet. Kini Nisa Asyifa dikabarkan menyampaikan pesan khusus untuk Tiara Andini melalui media sosial. Kita bukan manusia yang memiliki kesempurnaan, maka jangan paksakan diri untuk menjadi sempurna. Tapi carilah tempat di mana kekurangan diterima, tulis pesan diduga milik Nisa Asyifa. Nisa Asyifa pun tak canggung untuk menyebut akun Instagram Tiara Andini. Dia menuliskan pesan agar Tiara Andini mencari laki-laki yang lebih baik dari Alshad Ahmad. Nisa Asyifa berharap Tiara Andini tak akan menjadi korban selanjutnya. Dear Tiara Andini, kamu masih muda, cantik, berbakat, kamu masih bisa dapat cowok yang lebih dari dia. Sekarang fokus banggain orang-orang yang menyayangimu di sekelilingmu. Kamu sudah memiliki karir yang cemerlang, fokus berkarya dulu. Saya memang gak terlalu kenal dekat dengan kamu secara personal. Tapi saya yakin kamu anak baik dan gak mau jadi korban. Semoga dibaca Yati, tulis Nisa Asyifa. Sontak penuturan Nisa ini mendapat banyak perhatian publik. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi dari ketiga pihak yang bersangkutan. Baik Alshad dan Tiara belum juga memberi pernyataan resmi ke publik. Sementara itu, Nisa Asyifa pun kini memilih mengunci akun Instagramnya usai curhatannya soal sosok terkenal tak bertanggung jawab beredar di media sosial. Pernikahan antara Alshad Ahmad dengan Nisa Asyifa tidak berlangsung lama. Keduanya dinyatakan resmi bercerai akhir tahun 2022, tepatnya sekitar 2 bulan pasca pernikahan dilaksanakan. Diduga pada saat Alshad Ahmad menikahi Nisa Asyifa, sepupu Raffi Ahmad itu sedang berpacaran dengan Tiara Andini, penyanyi yang terkenal melalui ajang pencarian bakat.